Okay. Oi. Apa jadi kat motor Khalil ni? Drag ke tu? Alright, ni kita buat LS. No pun no buat exhaust. Eh, buat pump brake kan. Lil, apa jadi Lil? Tak. Eh, Lil ada bag ah. Wah. Please. Ada jual apa-apa Lil? Ada korai lebih ada. Stocking hitam. Okay, boleh. Lil, apa jadi Lil? Cuba cerita Lil. Hey. Anak main drag ah. Oh, patah depan lah. Belakang ada. ganah motor Khalil. Sejak-sejak tukar SU ni. Zeus. Zeus. Alright. Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay. So, hari ni plannya. Oh, ada L lagi, Lil. Nampak? L. What the fuck? Aku ada L lagi sebenarnya. The fuck? Oh, JPJ ukuran. Saya ada L lagi. Tak boleh bawa dua orang. Bawa seorang. So motor ni memang adik aku nak naik ke. Aku bagi dia naik motor standard ni boleh. Motor Y aku tak boleh. Bahaya. Ya. Tak kira tahan. Okay. So hari ni plan aku macam nak tengok barang aku dulu. Tapi yang betul-betul plan aku nak tukar RS ni, nak tukar air filter dah. Okay. Air filter RS. Sebab aku ada jumpa beberapa orang. Dia orang beritahu kalau RS ni kita buat macam standard punya modifikasi pun dah cun lah. Macam Y tu aku ada buat air filter, plug, coil plug. Kan? So ni aku tak tengok air filter sebab apa? Bagi aku sekarang ni bawa okey, cuma bila dah lama-lama bawa tu dia macam dah rasa berat sikit. Berat tu kau sebab enjin lah, dia macam orang kata apa? Power tak keluar, faham tak? Faham maksud aku? Sebab exhaust pun standard kan. Heat dah besar tau. Untuk RS ni heat dia 1922. Memang besar. Aku rasa ni kalau RS ni tukar exhaust maybe sedap, tapi sebenarnya tu kena tukar ECU dulu lah. Tapi tak apa, benda tu nanti kita follow up slow-slow. So sekarang ni kita nak tukar air filter dulu. Okay, sampai-sampai tu aku teman kali kat lah. Motor dia patah magat tu, memang racing habis ni. Okay. Ni Noh pun buat kerja banyak sikit, biar Noh buat kerja dulu lah. Okay. Macam Lil? Ni magat ke apa-apa Lil? Ketiga? Original lah. Tak boleh lah. Duit beli dah lah. Magat saja dah 50 lah. 50. Dah ada sampai dah habis. Standard itu indah. Ambo sayap tu Lil. Ni terbang lah. Terbang tu. Magat je terbang. Terbang dulu. Terbang kan. Alright. So kita nak tengok barang. Oh Lil, tengok apa Lil? Damper. Untuk ni. Oh, dia damper lah. Oh. Buat macam damper tak duduk ketat handle lah. Ni dia. Oh, ni sarung ni. Okay, so. Oh, o-ring. 428 o-ring. Hang peminat 428. Cantik eh. Aku RS tak tahu nak pakai 428 ke 435. Oh, ekor RS tapi yang untuk V1 sayangnya. Kalau aku pasang ni tak ada signal, kena modi je. Ada. Sekali itu apa? Bracket. Bracket ah. Number, plate number dengan itu lampu. Itu je lah kan. Ini untuk V1. Come on Rapido, buat keluar untuk V2 ah. Ha? Barunya? Awak beza dengan hang? Ush lawa. Oh ni ada macam ni, lubang sikit. Fuh lawa ni merah tu. Wih lawa siap. Tapi tak boleh, aku nak buat Rapido. Target untuk Y aku dah ada Brembo lah. Payah sikit eh. Oh ya. Yeah. Cik Iwan sport team lah. Oh ya. Yeah. Saya sport team lah. Oh. Ah, helmet dengan sport team. Yeah. Okay. So kita nak tengok air filter. Aku rasa nak pakai yang ni untuk Alexa. Ni untuk Y. Alright, untuk RS. Ni dia. Macam aku beritahu, aku nak pakai yang Rapido. So, ni ialah Rapido Air Filter. Racing punya. Ni Lil. Y punya ada kak? Oh, yang ni ya. Tapi dia punya, ni macam style-style motor besar punya. Dia punya, dia tak span lah. Dia macam jawing. Paper sikit. So, yang ni aku plan. Dia cuci. Kalau macam ha, pakai umur kan. Umur nanti buka cuci je. Tapi jangan tembak angin kuat sangat. Boleh koyok. Span.
Okay geng, so aku rasa aku nak pakai yang ni lah. Nak buat dekat RS aku. Ha. Kecil. Besar tu kot. Eh. Mana kecil? Tok Y lah. RC135. RC135 4 speed kot. Kena tengok. Okay, so aku rasa nak pakai yang ni. So kita tengok ada improvement ke tak. Sebab berdasarkan apa yang aku tahu, dengan RS kalau dia tukar benda-benda basic macam ni. Ini basic eh, sangat-sangat basic. So memang ada improvement. So kita nak tukar ini sekejap lagi. Ini no busy, no nak pasang 4 port ni. Tak apa, kita tukar yang ni dulu. Sekejap lagi, kita tengok barang-barang lain dulu. Tapi apa dia Lil? Ni Rapido punya. Ambil Rapido. Oh, ui nampak garang ni. Tapi ambil yang baru lah ni macam ada. Ni the gum ni boleh ni. Gum ha? Okay. Sekarang kita pasang tu. Tak tahu pukul apa boleh pasang. Noh lambat tu. Kali tak ni aku suruh orang lain pasang. Ataupun balik aku pasang sendiri. Boleh juga. Okay. Tengok ni, aku rasa belakang tu ada gila. Ini kotak ni. Mungkin ada, jom kita tengok dulu. Ada banyak. Baru ni stok baru ni kan. Okey, so manakan noh busy, kita kena pasang sendirilah. Air filter daripada Rapido ni. Ni original eh Rapido. So pastikan dia original. Right. Okey. So alright. Ini ada geng. So ini dia. Dia punya box air filter. So kena buka dalam 4 skru. 1, 2, 3, 4. Lepas tu buat keluar yang lama, masukkan yang baru. Simple sahaja. Macam tu saja. So aku rasa yang ni air filter untuk RS lebih mudah daripada Y. Kalau Y kena buka tepi ni, mana kena buka semua. Kalau yang ni dia lebih mudah lah aku tengok. Okay, jom kita buka ni dulu. Jom buka 1, 2, 3, 4. Mudah sahaja. Mudah SABC. Okey. Itulah dia air filter standard. Tak. Okey. So ini dia air filter standard RS V2. Oh, kali jauh. Kalau tengok ni, tengok dia dah ni dah. So bila kita tukar air filter sebenarnya lagi okey lah. Dia improve sikit kita punya apa, air flow yang lebih sedap. Ni orang panggil dia basic stage lah. Basic punya modi lah untuk sesedap standard. Kalau Y15 tukar benda ni pun dah best sebenarnya. Okay, so ini adalah kita boleh tengok beza lah. Selalu air filter macam ni, kalau siapa yang tak pernah tengok yang superbike punya, kalau superbike punya mostly superbike ataupun motor-motor besar macam ni, macam motor ni, dia punya air filter macam ni. Dia tak macam umur yang korang tengok tu, semua macam ni. So bagi aku ini lebih okay sebenarnya. Nampak dia macam tu lagi tebal ni. Hanya paper ni lebih nampak macam tebal. Okay, so yang ni tak berlubang lah ni. Tapi rasa yang ni kalau kita buka kotak angin ni mesti lagi gila-gila kan. So tak apa, jom kita masukkan. Supposedly dia senang sajalah masukkan, tak ada apa yang payah pun. Kau terbalik, aku pun nombor satu yang ikut. Ya betul. So itu sahaja. Okay, pasang ni, lepas tu pasang tu balik. Simple sahaja. Untuk RS ni aku rasa yang paling mudah RS ialah tukar air filter lah. Yang lain-lain tu susah sikit lah. Kalau nak tukar tank dulu pun kena buka cover set. Tukar mono pun buka cover set. Okay, so aku rasa sampai setakat ni ikut video, simple lah, tak ada apa pun. Bawah ni pasang balik, settle. Okay, so sampai di sini ikut video. Jumpa korang next video. Alright, assalamualaikum. Bye.